Laut Merah, jalur transportasi strategis, sekaligus berbahaya. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Laut Merah, jalur transportasi strategis, sekaligus berbahaya. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Laut Merah, jalur transportasi strategis, sekaligus berbahaya. Laut Merah adalah laut yang terletak di antara benua Afrika dan Asia. Laut ini memiliki panjang sekitar 1.600 km dan lebar sekitar 300 km. Laut Merah terhubung ke Laut Mediterania melalui terusan Suez. Laut Merah telah lama menjadi jalur perdagangan penting. Orang-orang Mesir kuno menggunakan laut ini untuk berdagang dengan Punt, sebuah wilayah di Afrika Timur. Laut Merah juga digunakan oleh orang-orang Romawi, Arab, dan Ottoman untuk berdagang dengan India dan Asia Tenggara. Laut Merah adalah jalur transportasi yang penting sejak zaman kuno. Laut ini menghubungkan dua samudra besar, yaitu Laut Mediterania dan Samudra Hindia. Hal ini memungkinkan kapal untuk berlayar dari Eropa ke Asia tanpa harus melewati benua Afrika. Laut Merah disebut demikian karena warna airnya yang selalu berubah-ubah, terutama menjadi merah di musim tertentu. Perubahan warna ini bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utamanya adalah ganggang laut di dasar Laut Merah. Saat ganggang laut ini mendekati akhir hidupnya, mereka mengubah warna air dari biru kehijauan menjadi coklat kemerahan. Tanpa kehadiran ganggang laut ini, air Laut Merah akan tampak biru kehijauan seperti laut pada umumnya. Faktor lain yang berperan adalah Pegunungan Edom yang mengelilingi Laut Merah. Tanah merah dari pegunungan ini seringkali mencerminkan warna merah ke air Laut Merah, memberikan sentuhan khas pada pemandangan laut ini. Jalur transportasi perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Laut Merah sebagai jalur transportasi. Laut Merah adalah jalur perdagangan yang penting sejak zaman kuno. Kapal-kapal dari Mesir, Yunani, dan Romawi telah menggunakan Laut Merah untuk berdagang dengan Asia sejak ribuan tahun yang lalu. Terusan Suez, yang dibuka pada tahun 1869, mempersingkat jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Terusan ini membuat kapal tidak perlu lagi berlayar mengelilingi benua Afrika. Laut Merah adalah jalur transportasi yang penting bagi minyak dan gas. Sekitar seperempat dari minyak dunia dikirim melalui Laut Merah. Laut Merah adalah jalur transportasi yang penting bagi wisatawan. Banyak kapal pesiar berlayar di Laut Merah untuk mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Mesir, Yordania, dan Israel. Hubungan Laut Merah dan negara Yaman. Laut Merah dan Yaman memiliki hubungan yang kompleks dan saling terkait. Laut Merah adalah jalur pelayaran penting yang menghubungkan Asia dan Afrika, dan Yaman terletak di tepi laut ini. Yaman juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, dan mineral. Yaman terletak di tepi Laut Merah. Yaman memiliki pantai sepanjang lebih dari 1.700 km, dan Laut Merah memainkan peran penting dalam perekonomian negara ini. Yaman berada di gerbang pintu masuk ke Laut Merah. Hal ini menjadikan Yaman sebagai negara yang strategis secara geografis. Konflik di Laut Merah dimulai pada tahun 2022, ketika kelompok Houthi Yaman mulai melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial di wilayah tersebut. Serangan-serangan ini ditargetkan pada kapal-kapal yang diduga memiliki hubungan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan-serangan tersebut telah menyebabkan gangguan pada perdagangan global dan telah meningkatkan harga minyak dan bahan bakar. Serangan-serangan tersebut juga telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Januari 2024, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran Houthi di Yaman. Serangan ini ditargetkan pada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk meluncurkan serangan-serangan terhadap kapal-kapal komersial. Akhirnya, konflik di Laut Merah tersebut memiliki dampak negatif pada perekonomian global. Serangan-serangan Houthi telah menyebabkan gangguan pada perdagangan global dan telah meningkatkan harga minyak dan bahan bakar. Serangan-serangan tersebut juga telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut.
Nah, demikian tadi video kali ini tentang Laut Merah, jalur transportasi strategis, sekaligus berbahaya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.